dari 9 fakultas yang ada di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Psikologi merupakan fakultas yang paling muda atau fakultas yang ke-9. Secara operasional, Fakultas Psikologi dimulai pada tahun 2017. Visi keilmuan Prodi Psikologi Islam adalah unggul dalam pendidikan dan pengembangan ilmu psikologi Islam bercirikan kearifan lokal. Sehingga prodi ini memiliki ciri khas tidak hanya mengajarkan ilmu psikologi konvensional, tapi juga mengintegrasikannya dengan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal. Prodi ini merupakan satu-satunya prodi psikologi Islam di Sumatera Selatan dan telah terakreditasi B oleh BanPT, yang artinya terbukti telah didukung SDM profesional dan ditunjang fasilitas terbaik. Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang mengedepankan pelayanan prima untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Perpustakaan Fakultas Psikologi sebagai salah satu penunjang proses belajar-mengajar terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan menambah jumlah koleksi buku.
Fakultas Psikologi telah melaksanakan berbagai kegiatan, baik akademik maupun non-akademik. Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang mendorong mahasiswa untuk berprestasi, baik secara akademik maupun non-akademik. Psikologi Universitas Patah Palembang sahabat seni ini telah mampu meraih prestasi di tingkat QC dan tingkat IPKOM secara nasional yang dilakukan oleh berbagai universitas. Selama ada manusia di muka bumi ini, maka ilmu psikologi sangat dibutuhkan di berbagai bidang. Alumni psikologi memiliki kesempatan luas dalam dunia kerja. Prodi ini telah melahirkan alumni-alumni yang profesional dan kompeten di bidangnya, seperti menjadi PNS di berbagai institusi, asisten psikolog di lembaga psikologi terapan, bagian SDM di berbagai perusahaan, dan juga profesi lain seperti trainer, peneliti, dan pelaku usaha mandiri. Alumni juga berkesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya dan berkemungkinan untuk menjadi dosen di perguruan tinggi maupun psikolog di berbagai bidang. Angkatan 2012 dan selesai tahun 2016. Saya alumni Prodi Psikologi Islam UIN Raden Fatah Palembang angkatan 2012. Saya Abdul Daud, alumni Psikologi Islam tahun 2012. Ilmu psikologi sangat bermanfaat bagi saya dalam menunjang pekerjaan saya. Di masa kuliah, saya bertemu dengan dosen-dosen yang sangat berkompeten sekali di bidang psikologi. Selamat bergabung menjadi keluarga besar Prodi Psikologi Islam UIN Raden Fatah Palembang.